Relawan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dikeroyok anggota TNI hingga babak belur. Anggota TNI yang menganiaya korban langsung menjalani pemeriksaan. Dalam video amatir yang beredar terlihat dua warga sipil dikeroyok sekelompok pria ketika melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di dekat lampu merah Sonolayu Boyolali Jawa Tengah. Anggota TNI yang terlibat dalam penganiayaan langsung menjalani pemeriksaan. Saat beberapa anggota di pandemi melaksanakan olahraga berlapuni, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor.